Coba saya lihat beberapa wajah baru nih. Siapa yang baru pertama kali datang ke majelis ini, coba angkat tangan. Oke. Antum, nah maju sini. Tak kasih kesempatan emas. Enggak, nanti dikira saya marah, saya enggak marah loh ya. Sini, sini, samping saya. Ya, sini, sini, ya. Dan. Ini oleh-oleh umroh. Ya, sama-sama, udah usah salaman sih, Ojo. Karena dia suka pakai, betul kan ya? Beliau suka apa? Pakai. Dan saya rugi, hilang lagi. Padahal ini saya nyarinya ini, saya kan jarang keluar belanja ya. Tak tekati belanja. Ketuaan gitu. Yang lain ada, cuma ada dua, ya sudah, tak ambil. Dua ini. Ternyata bukan rezeki saya. Nah, saya cuma titipan tok. Suruh nganterkan ke sini ya. Pegang mic-nya. Tes-tes. Yang mana? Tes. Oke. Nama? Muhammad Dufron. Dari? Madura. Asli Madura? Iya. Kapan nyampe sini? Tanggal 4. September. 4 September. Iya. Malam ini baru ikut ngaji bareng saya. Inggi. Inggi. Pertanyaannya. Inggi. Coba tes Madura betul bukan? Ayo, ini tes. Panjenengan dari gak di Mekah itu? Dari Probolinggo. Inggi. Bian bolak-balik ke Mekah lagi. Gak itu? Bian sering ke Mekah. Mekah. Mekah sen. Lucu, lucu, lucu. Boleh, boleh, boleh. Masuk, 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 masuk. Ternyata Ustaz Is lucu juga ya, Masya Allah. Udah Is, yakin Madura asli? Kamu jawab lo ya. Masya Allah. Ini bahasa Madura itu katanya Inggris Timur ya. Inggris di Timur. Indonesia itu kaya raya, Madura ada, Sunda ada, Jawa macam-macam ya. Jawa macam-macam. Makanya jangan... Jadi orang yang pesimis, aku gak bisa bahasa Inggris. Orang butuh bahasa Inggris, aku di Jawa. Ngono loh ya. Kalau ketemu orang Inggris, orang Londo, jangan. Pripun panjenengan sehat lah. Boleh nanya lagi. Muhammad Ufron, mic-nya deketnya. Oke, kenapa datang ke sini? Ingin belajar. Oke, kenal saya dari mana? Dari... Kemarin itu saya ikut rutinan malam Jumat di Asta Habib Alwi. Kemudian berjumpa teman dari Bangkalan juga, dari Madura juga. Katanya kalau mau rutinan di malam Sabtu itu bersama Habib Novel. Pernah lihat saya di mana selain malam ini? Di media. Iya, medianya apa? Sebutkan aja. YouTube ini. Oke. Okay. Terima kasih, silakan kembali. Ya. Oke, okay, oke. Saya cuma mau membuktikan suatu. Silakan. Anda belum paham, belum sampai. Balik dulu. Enggak apa. Berdiri enggak apa. Belakangin saya boleh. Di sini bebas, belakangin, depanin, nyamping bebas semua. Karena kalau santri nanti diterapkan di sini repot, jalan mundur, maju, berangkang gitu kan. Enggak sampai sampai. Muhammad Gufron, alhamdulillah. Jadi intinya tadi pernah lihat saya di YouTube. Kemudian dikasih tahu sama temannya di sini ada rutinan Jumat malam Sabtu. Akhirnya ke sini. Artinya ke sini yang menarik pertama kali adalah beberapa kali lihat saya di YouTube. Betul begitu? Nah, kalau Muhammad Gufron bisa tertarik kepada saya karena melihat YouTube, kemudian dikasih informasi ada celah untuk datang ke sini karena itu tempat untuk umum. Kalau kita dilihat oleh Nabi Muhammad SAW tiap hari dengan kirim sholawat pada Rasulullah SAW, maka Rasul pun akan pengin ketemu dengan kita semua. Saya lagi kelingan, ridaku hilang gitu ya. Selendang saya diambil orang barusan ya.
Tapi namanya Muhammad Ghufron. Insya Allah saya dapat ampunan Allah Ta'ala. Amin. Kalau mau ngasih itu yang paling disukai. Ini paling tak sukai. Seneng aku, seneng banget. Asli seneng ya. Lanjut. Apa tadi Is? Sendang hilang Is ya. Masya Allah.